Bang Bil, wawancara dulu Bang Bil. Bentar. Bang Bil dikit aja. Dikit ya. Kabaran kapan Bang Bil? Mahilda. Mahilda dong berdua. Mahilda boleh berdua. Bang Bil. Sama sama Hilda. Sini aja. Hilda. Kak Hilda. Wawancara sebentar boleh. Sakit apa Kak Hilda? Sakit apa? Sakit apa Kak Hilda? Pamit ya. Terima kasih semuanya. Teman-teman makasih semuanya ya. Bang Bil, Bang Bil dikit dong, Bil, bentar dong Bil. Bentar Bil, bentar. Yuk. Bang. Udah jam 10 malam, terus pas buka handphone jam 5 pagi dapat kabar, baru langsung komunikasi sama pihak keluarga sama teman-teman. Terus karena memang pas pagi ada jadwal, aku selesaiin dulu jadwal kerjaan. Dan pas pengen ke kediaman rumahnya, apa almarhum udah mau dibawa ke TPO gitu, makanya langsung ke lokasi gitu. Sosok papanya Hilda lucu, terus sering bercanda kalau misalkan Billy tuh main ke rumahnya Hilda gitu. Terakhir ketemu sama papa kapan? Terakhir ketemu udah lama ya, udah lama banget ya, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu mungkin kali ya, karena kan udah jarang main ke rumah ya. Mami, pihak keluarga juga sakit tuh, papa bangun sendiri atau pemirsa apa tuh milik? Terakhir ketemu sama papa bangun ya 2 tahun lalu, kondisi memang udah sakit, kondisinya sudah ya sakit gitu. Sakit apa Bang, kalau boleh tahu? Sakit lebih spesifiknya aku kurang tahu, pokoknya intinya pas melihat kondisi papa sih memang sakit gitu. Tadi Bunda sempat ketemu sama Hilda sendiri, Hilda sempat ngomong nggak papa sakit apa atau terakhir seperti gimana papanya? Nggak ada obrolan banyak sih, karena lihat kondisi Hilda lagi terpuruk dan adik-adiknya gitu. Hilda cuma bilang adik-adik aku udah nggak ada papa gitu, sedih. Ya mungkin insya Allah kalau misalkan ada waktu ke rumahnya Hilda. Kalau hari ini tadi diajak sama teman-teman ke rumahnya Hilda, ada kegiatan, nanti selesai kegiatan insya Allah mau ke rumahnya. Kamu sempat bilang apa ke Bang, ke Kak Hilda, menguatkannya seperti apa Bang Billy? Ya paling aku cuma bisa menguatin aja, cuma bisa bilang ikhlas, sabar, doain, itu aja. Karena kado terindah buat almarhum ya cuma doa gitu. Ya, makasih teman-teman. Insyaallah kalau misalnya doa ke rumahnya. Ya, makasih teman-teman. Terima kasih.